Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hajar dari ACT. Alhamdulillah hari ini di Kelurahan Klenteng Agung di Kecamatan Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita akan berkunjung ke salah satu rumah calon penerima manfaat kita, Bapak Khairul Anam. Tapi hari ini kita ketemu dengan istrinya, ibunya yang sedang kena stroke. Terus kita ingin berkunjung hari ini untuk memberikan bantuan 25 kg beras dan makan sehat santap yang kita akan buka bersama di rumahnya. Kita ikuti bersama kunjungan ke rumahnya Pak Khairul Anam. Terima kasih. Ibu, kita hari ini ingin antar bantuan dari para dermawan, sahabat dermawan yang mengamanahkan kepada kami. Alhamdulillah. Ada uang yang akan kami titipkan ke Ibu, besarnya Rp500.000. Ada beras 25 kg. Semoga sampai Ramadan, sampai Idul Fitri nanti ada bekal beras di rumah. Saya terima. Sama nanti mungkin ada makanan kita bisa buka bersama di sini. Mohon bisa untuk anak-anak bisa punya untuk lebaran lah gitu. Ya, alhamdulillah Pak, saya terima nih rezekinya ya dari Allah ya. Para sahabat dermawan, kita hari ini ngasih bantuan 25 kg beras. Ada uang yang kita berikan untuk anaknya pengen beli baju lebaran. Kita berikan makanan untuk keluarganya untuk buka dan sahur. Maka insya Allah berkah buat para sahabat dermawan yang mengamanahkan bantuan ini untuk hari ini kami antar.